Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan yang sepatutnya berakhir Selasa depan ditangguhkan lebih awal berikutan dua ahli Dewan Undangan Negeri Dun positif COVID-19. Speaker Dun Dato' Abdullah Yaakob berkata keputusan penangguhan terpaksa dilakukan bagi mengelak berlakunya penularan COVID-19. Dua adun yang dikesan positif, Adun Tanjung Mas Rohani Ibrahim dan Adun Tendung Muhammad Rozi Muhammad, manakala seorang lagi adun iaitu Adun Kemuning Muhammad Rosli Ismail pula menjadi kontak rapat kepada anaknya yang positif COVID-19. Menurut Dato' Abdullah, kesemua adun telah menjalani ujian saringan dua hari sebelum persidangan Dun bermula dan hasil ujian ke atas mereka adalah negatif. Sebelum menangguhkan sidang Dun itu, beliau berkata Belanjawan Negeri Kelantan 2022 telah diluluskan sebulat suara tanpa dibahaskan.